Cara terbaik untuk merubah hobi menjadi uang adalah dengan membuat konten YouTube. Apakah Anda suka travel? Anda suka makan? Atau Anda suka masak? Apapun yang Anda suka, sekarang Anda bisa mendapatkan penghasilan dengan membuat YouTube konten sesuai dengan hobi Anda. Pak, seleksi, ya Anda yang makan sembuh. Yang satu dia makan mulai dari bunyi. Siapa ya? Teh motor? Siapa? Gampang? Teh mau dudol. Mau dengan Prumu Duyo. Prumu Duyo, dia makan mulai dari pohonnya ini, ke ujung. Lalu yang mau dudol, dari ujung pada jembatan. Penilaian orang tua ini, rajanya ini, kalau misalnya Prumu Duyo yang jadi raja, cuma pertama dia manis-manis, dengan tak. Baru lah mengkalau nama dia sudah, karena filosofi itu. Itu petang tuh bukan juga ada dia ya, rasa apa kan nanti di bawahnya memang rasa manis. Yes, yes. Itu tuh sampai karakter itu. Mau itu tidak dia dari sana berarti. Mau itu dari pai. Dari hambar mulai dia manis-manis dengan masyarakat. Nah, maka diangkatlah ini raja bukan orang tuanya ini. Mau itu. Ini yang satu marah. Ini Prumuduyo. Nah, kalau kayak sekarang di Malang Labuan, jalan-jalan satu ke daerah mana-mana. Waktu itu kan kita ada daerah. Jadi ini yang disuruh jadi raja. Raja ini mau jadi injer dah. Dia bang. Nah, dia mulai mau Labuan dia. Tapi kan waktu itu Malang Labuan ini, Malang Labuan di tengah hutan. Dia berjalan bawa dengan DP pasukan DP orang dan pekerjaannya dia. 80 orang. Tapi dia ada rasa marah seperti iya, mengirim. Iya, masalah sama mengirim dengan teman itu. Ketemu dengan Raja Andi tengah hutan. Raja dari Belang Uki. Raja Belang. Sama turunan anak dari Belang. Memang baca dengan juga dengan Talenga. Karena Talenga. Tiba di sana orang tidak baku perang, cuma baku uji ilmu. Sampai kuat. Nah, baru orang GT belum ditugaskan ini dari pasukan Anu ini, Belang ini. Kalian tangkap Anu, bertangkap. Dari GT belum mulai bertangkap Papa Babi Rusa ini Papa Anoa. Anoa. Itu kan orang Pan. Baru yang dari Belang ini dia dapat tugas Mbak Anu dulu. Bambu masa bisa kendali ini. Tiba kemarin dorong cari tidak ada bulu kan? Katanya ada bulu cuma di bawah tulang. Cuma begini kamu. Ah, maka belum ada terjun ke tulang. Pokoknya malah yang ke sana. Foto bang. Balik dia. Belum dulu ya. Terbang ya? Terbang memang tuh kamar. Foto. Nah, sehingga ini anak raja dari sana ini, di tengah hutan ini, merasa salut dengan Timur Tengah. Terus. Sampai di sana, iya, berjalan sampai di sana, dia tidak menampakkan sebagai seorang anak raja di sana. Biasa. Bahkan dia malahan menjulap dari badan itu. Pada pura, pada bapak, apa segala macam. Penyamaran itu memang luar biasa. Temu ini. Padahal di sana ada pertunjukan. Sebar. Apa mau bermain sepak takraw itu, tapi dengan ilmu. Bermain terbang dengan sepak atas. Baru kasih pati putri yang naik di mana? Tower ini kita tower begitu, jadi itu tidak emang siapa lelaki mana atau pangeran mana atau orang ahli orang kuat mana yang bisa mengantarkan itu sepak kerajaan ke tuan putri itu lagi dari suaminya. Begitu itu sejarah sejarah itu. Ah, jatuh ini bola pakai yang ini, kemudian ini yang badan apa anak kecil ya. Sudah dia main apa sampai ke atas sana sampai di putri. Nah, setelah itu katanya sudah ada yang menyampaikan bola ke sana. Lanjutan mana yang
yang memberikan mengantar berkasan tidak ada yang tahu. Cuma Putri. Nah, cuma Putri yang tahu. Ternyata yang Putri ada anak kecil yang badannya kudisan. Nah, padahal kudisan itu masuk lapa. Baru. Baru-baru. Makanya dinanya jadi sulam. Ini kekurangannya dari flu mobil ini, kalau dia tidur, satu minggu tidur. Satu minggu terbuka mata tidak pernah mau tidur, kalau mau tidur satu minggu. Tertutup mata? Tidur itu. Itu DP kekurangan dari flu mobil ini. Baru? Nah, karena ini flu mobil berasal tahu anak daripada anu, Raja Suawa. Baik, Bu. Kenapa ini mengganggu? Ada apa? 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 Ada apa?